Tak disangka, Ri Utami dan Fablo titipkan anaknya ke tetangga. Dilansir netralnews.com, Ri Utami dan Fablo Benua yang sedang menjalani pemeriksaan penyidik di Polda Metro Jaya terkait video ikan asin terpaksa menitipkan buah hatinya ke tetangga. Hal ini justru diungkap oleh orang tua Ri Utami, Sulaiman dan Titin yang datang ke Polda Metro Jaya Jumat 12 Juli 2019. Anak paling kecil dititip ke tetangga, kata Sulaiman. Sedangkan anak pertama Ri Utami dari pernikahannya dengan Andi Aswin tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Yang gede sama saya karena hari Senin dia sekolah, tambahnya. Sementara itu Sulaiman mengaku berencana membawa anak kecil Ri Utami untuk diasuh bersamanya. Saya rencananya mau bawa cucu saya ke rumah, tandasnya. Diketahui Ri Utami dan Fablo Benu resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus IT. Ri dan Fablo ditangkap setelah menjalani pemeriksaan pada Rabu 10 Juli hingga Kamis 11 Juli dini hari.